Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الله جل جلاله في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله تعالى وإياكم برحدين الحضرات kaum muslimin dan kaum muslimat, semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Segala puji hanya milik Allah. Kembali kita dipertemukan di tempat yang sama dalam rangka untuk talabul ilm, dalam rangka untuk memperbekal diri kita sebanyak-banyaknya ilmu tentang ma'rifatullah, tentang kitabullah wa sunnatul nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memudahkan urusan kita, senantiasa memudahkan langkah-langkah kita, khususnya langkah-langkah kita untuk terus istiqamah di jalannya melalui cara talabul ilm yang Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan untuk diri kita masing-masing. Kemudian salawat dan salam tidak lupa senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ali baitihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara dan saudariku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita seputar tentang dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Pada malam hari ini kita masih membahas tentang seputar al-khauf, yaitu takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun pembahasannya adalah sebagaimana yang beliau penulis rahimahullahu ta'ala catat atau tulis di dalam kitabnya, faslun fi bayani ad-dawa'i alladhi yustajlabu bihi al-khauf, yaitu pasal atau bab tentang bagaimana atau terapi atau kiat-kiat yang bisa menumbuhkan rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Cara-cara supaya rasa takut tumbuh dan terus berada pada diri kita sebagai hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya ikhwatal iman dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita barangkali belum termasuk sepenuhnya orang yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barangkali kita adalah masih pada derajat
masih pada level hamba Allah yang jatuh bangun di dalam membangun rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih di antara golongan orang-orang yang tertatih-tatih di dalam memperjuangkan, menumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, di antara jalan untuk menggapai rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah terus belajar. Terus belajar, karena dengan belajar kita akan semakin tahu tentang Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam istilah lain, ma'rifatullah. Mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak mungkin kita bisa mengenal Allah kecuali dengan belajar. Kecuali dengan menggali ilmu-ilmu yang ada di dalam Al-Quran, di dalam sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kelak diharapkan mewariskan rasa takut pada diri kita. Dengan ma'rifatullah, maka rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan muncul dan kemudian kokoh. Oleh karenanya, semakin banyak belajar insyaAllah, semakin banyak belajar tentang ilmu agama Allah dengan niatan ikhlas mencari ridho dan wajah Allah Subhanahu wa taala, artinya semakin kita banyak mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin tinggi rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa dzalika yahsulu bi tariqataini. Mencari atau menumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala bisa ditempuh dengan dua cara. Ahaduhuma a'la min al-akhir. Salah satu di antaranya lebih tinggi daripada yang satunya. Sebelum beliau menjelaskan tentang cara bagaimana supaya muncul rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sebelum menjelaskan tentang kedudukan orang-orang yang takut di sisi Allah Subhanahu wa taala, beliau di sini mengutip sebuah contoh bagaimana sebenarnya rasa takut itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, misaluhu أن الصبي إذا كان في بيت فدخل عليه سبع أو حية ربما لم يخف منه وربما مد يده إلى الحية ليأخذها ويلعب بها، ولكن إذا كان معه أبوه فهرب منها وخافها، هرب الصبي وخاف موافقة لأبيه، فخوف الأب عن معرفة وخوف الولد من غير معرفة بل هو تقليد لأبيه. Kata beliau, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala diberatkan seperti seorang anak atau seorang anak kecil yang berada di dalam rumahnya, kemudian masuk seekor ular yang berbisa atau binatang buas, sabur artinya binatang biak, binatang buas, au hayyatun atau seekor ular. Ada anak di dalam rumah, kemudian masuk seekor ular yang berbisa. Maka apa yang terjadi? Rubbama lam yakhaf minhu. Barangkali anak ini tidak takut kepada ular tersebut. Wa rubbama madayadahu ila al-hayati la ya'khudhahu wa yal'abu biha. Bahkan bisa saja anak ini malah justru menjulurkan tangannya kepada ular. Bahkan bermain dengannya barangkali. Ya. Walakin idza kana ma'ahu abuhu fa haraba minha wa khafaha haraba as-sabi.
Namun ketika seorang anak tadi ini melihat bapaknya yang lari dari ular tersebut, kira-kira apa yang terjadi? Siapa yang takut? Bapaknya atau anaknya? Ya, dua-duanya. Bapaknya takut, akhirnya berlari. Anaknya juga ikut berlari. Tapi ada yang membedakan di sini antara bapak dengan anak. Anak ini lari karena bapaknya lari. Fa khauful abi an ma'rifatin. Maka larinya seorang bapak itu karena muncul disebabkan karena takut, disebabkan karena pengetahuannya tentang ular. Bisa dipahami? Bapak lari karena takut. Ada seekor ular yang dia tahu ular itu sangat berbahaya dan sangat berbisa. Namun seorang anak ikut lari. Tapi apakah muncul, apakah larinya seorang anak itu dikarenakan karena takutnya seperti bapaknya? Tentu tidak. Tentu tidak. Maka bapak lari dikarenakan karena dia tahu bahwasanya ular ini berbisa. Wa khauful waladi min ghairi ma'rifah. Adapun anak tadi ini takut tidak didasari dengan ilmu. Tidak didasari dengan ilmu, bal huwa taqlidun li abihi. Melainkan dia hanya meniru bapaknya saja. Oleh karenanya kata beliau, fa idza arafta hadza fa'lam anna al-khawfa min Allah ta'ala 'ala maqamain. Bila engkau mengetahui hal ini, yang satu lari karena takut kepada Allah disebabkan karena ilmu, yang satunya lari dari ular disebabkan karena tahu tentang ular tersebut, takut, yang satunya anak tadi ini tidak berlari juga dikarenakan karena melihat bapaknya atau hanya sekedar meniru-niru saja. Artinya tidak didasari dengan ilmu. Maka kata beliau, ketahuilah bahwa takut kepada Allah Subhanahu wa taala tegak di atas dua tingkatan. Takut kepada Allah itu ada dua tingkatan. Ahaduhuma, yang pertama adalah al-khaufu min adzabihi. Takut kepada Allah tingkatan yang pertama adalah takut karena azabnya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah khaufu ammatil khalqi. Ini adalah takut kebanyakan manusia. Ya, kebanyakan manusia itu takut dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini adalah buah dari iman. Ya, buah dari iman kepada surga dan neraka. Bahwa keduanya adalah balasan atau ketaatan dan kemaksiatan. Artinya beriman terhadap surga dan neraka, ya, akan memunculkan ketaatan atau malah justru sebaliknya, ya, kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata beliau, wa yad'ufu hadha al-khawf bisabab dha'f al-iman aw quwwat al-ghaflah. Kata beliau, rasa takut ini akan menjadi lemah disebabkan karena lemahnya iman dan kuatnya kelalaian. Ya, jadi rasa takut itu akan menjadi lemah disebabkan karena melemahnya iman, dan yang kedua kuatnya kelalaian. Artinya banyak lalainya. Nah, dan iman itu sebagaimana kita ketahui sebagai manhaj ahli sunnah wal jamaah adalah yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bi ta'ati wa yanqus bil ma'siyah. Iman bertambah dengan ketaatan dan akan berkurang dengan
kemaksiatan. Maka semakin tinggi iman seseorang, maka akan semakin kuat rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kelalaian. Semakin lalai seseorang, maka akan semakin berkurang rasa takutnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalai dari segala macam hal. Lalai dari beribadah. Lalai dari berzikir. Lalai salat. Lalai berzikir, lalai bersedekah, lalai membantu, lalai dan seterusnya. Maka akan semakin menurun tingkat ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dua hal tersebut. Kemudian kata beliau, wa zawalul ghaflati yahsulu bitadzkir. Dan kelalaian bisa diangkat dengan berzikir. Makanya penting berzikir. Penting sekali berzikir ikhwatal iman rahmati Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang-orang yang tidak berzikir adalah orang-orang yang lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Kelalaian bisa diangkat dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tafakkur fi adzabil akhirah. Dan kelalaian bisa diangkat dengan berfikir, bertafakur tentang azab di hari kiamat kelak. Wa yazidu bin nadri ilal khaifin. Dan kemudian rasa takut akan bertambah dengan melihat kepada orang-orang yang takut. Artinya hendaknya kita selalu berkaca kepada orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia menjaga dirinya? Bagaimana dia menjaga dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala? Menjaga supaya tidak jauh dari Allah. Menjaga terus konsisten beribadah, bahkan dia tambah ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita berkaca kepada orang-orang seperti ini. Hendaknya kita mengikuti jejak-jejaknya orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bergaul dengan mereka. Au sama'i akhbarihim. Atau membaca kisah-kisah mereka, orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan begitu, kelalaian akan bisa kita angkat dari diri kita yang menyebabkan rasa takut kita, yaitu dari sebuah kelalaian akan mengurangi, mengikis rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ya, tingkatan takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang kedua adalah al-khawfu minallahi taala, yaitu takut kepada Allah. Kalau yang pertama tadi adalah takut kepada azabnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua takut kepada Allah Subhanahu wa taala, wa huwa khauful ulama'il 'arifin. Dan ini adalah takutnya para ulama yang berilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 30, apa kata Allah Subhanahu wa taala, wa yuhadzirukumullahu nafsahu, dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri siksanya, atau terhadap, artinya Allah Subhanahu wa taala memperingatkan terhadap diri kalian akan siksanya, yaitu siksanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wasifatuhu subhanahu taqtadi al-haybata wal khawf. Faman yakhafuna fahum yakhafuna al-bu'da wal hijaba anhu. Termasuk mengetahui sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Memahami tentang sifat-sifat Allah. Juga akan memunculkan rasa takut dan rasa segan kepada Allah Subhanahu wa taala.
mengetahui sifat-sifat Allah akan memunculkan rasa takut dan segan kepada Allah. Dan kemudian takut jauh dari Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan takut dari terhalangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwatal iman rahmatullah Subhanahu wa taala. Wali'amatin nasi hadzun min hadzal khauf, walakin bimujarrad at-takhlid fa huwa yudahi khauf as-sabi min al-hayyah تقليدا لأبيه فذلك يضعف فإن العقائد التقليدية ضعيفة في الغالب إلا إذا قويت بمشاهدة أسبابها المولودة أو المولدة لها على الدوام وبالمواظبة على مقتضاها في تكثير الطاعات واجتناب المعاصي فإذا ارتقى العبد إلى معرفة الله تعالى خافه بالضرورة وَلَا يَحْتَاجُ إِلَى عِلَاجِ أَوْ وَلَا يَحْتَاجُ إِلَى عِلَاجٍ يَجْلِبُ الْخَوْفَ إِلَى قَلْبِهِ بَلْ يَخَوْفُ بِالْضَرُورَةِ. Kata beliau, melanjutkan dalam kitabnya ini, manusia pada umumnya mempunyai bagian dari rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi banyak juga yang mereka takutnya hanya sekadar meniru-niru saja. Rasa takutnya kepada Allah hanya meniru-niru saja. Seperti takutnya seorang anak tadi. Ya, takutnya seorang anak yang akhirnya lari darinya disebabkan karena melihat bapaknya lari dari ular tersebut. Nah, kondisi seseorang banyak seperti ini. Takutnya itu hanya meniru-niru. Melihat orang takut, dia juga ikut takut. Kemudian ketika berada di orang-orang yang tidak takut kepada Allah, akhirnya juga dia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kata beliau, akhirnya takut pun melemah. Karena kenapa? Karena sifatnya hanya meniru-niru. Bukan muncul dari ma'rifatullah, bukan muncul dari ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak muncul dari ilmu yang akhirnya bisa membuat dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi kita katakan pentingnya untuk menuntut ilmu. Pentingnya untuk belajar supaya kita tahu bagaimana hakikatnya peribadatan kita kepada Allah. Supaya kita tahu seperti apa zat yang kita sembah. Seperti apa zat yang kita beribadah kepadanya melalui Al-Qur'anul Karim dan sunnah-sunnah Nabi, dan melalui nama-nama, begitu juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, fa innal aqaidat taqlidiyyah dha'ifatun fil ghalib. Karena akidah-akidah yang berdasarkan kepada taklid secara umum adalah lemah. Jadi, akidah-akidah yang berdasarkan kepada taklid saja, bukan didasari atas pengetahuan, tidak didasari atas dasar ilmu, maka ini umumnya akan melemah. Kecuali bila ia kuat karena menyaksikan sebab-sebabnya yang akhirnya bisa membangkitkan secara terus-menerus dan menjaga konsekuensinya dalam memperbanyak ketaatan kepada Allah dan menjauhi maksiat-maksiat. Ya, dan bila seseorang naik kepada tangga ma'rifatullah, maka dia tentunya akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala secara otomatis. Dia tidak lagi membutuhkan sebuah obat untuk menghadirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia sudah takut sebagai, ya, karena rasa takut sudah menjadi sebagai karakter dasar pada dirinya. Adapun yang barang siapa takutnya rendah, rasa takutnya kepada Allah masih lemah, maka dia patut untuk mengobati dirinya
Dengan apa? Mendengarkan hadis-hadis, ya, mendengarkan riwayat-riwayat tentang orang-orang terdahulu, menelaah keadaan orang-orang yang takut dan bagaimana kata-kata mereka terhadap takutnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ikhwatal iman rahmatallahu Subhanahu wa taala, kemudian di dalam sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya beliau berkata, du'iya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila janazati ghulamin min al-ansar. فقلت يا رسول الله طوبى لهذا عصفور من عصافير الجنة لم يدرك الشر ولم يعمله قال أغير ذلك يا عائشة إن الله عز وجل خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipanggil untuk menghadiri jenazah seorang anak belia dari kaum Ansar. Maka Aisyah berkata kepada Rasulullah, "Tuba li hadha." Ya Rasulullah, beruntung anak ini. Ia adalah seekor burung kecil yang burung-burung kecil surga, ya. Seekor burung kecil dari burung-burung surga. Belum mendapatkan keburukan dan belum pernah melakukan keburukan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, mungkin ada selain itu wahai Aisyah, karena sesungguhnya Allah telah menciptakan penghuni untuk surga dan Allah menciptakan mereka untuknya saat mereka masih ada di tulang sulbi bapak mereka. Dan Allah juga telah menciptakan penghuni untuk neraka. Dan Allah menciptakan mereka untuknya saat mereka masih ada di tulang sulbi bapak mereka. Kemudian kata beliau di dalam kitab ini, ada salah satu ayat di dalam Al-Quran yang unik. Di antara bentuk keunikan ayat ini adalah secara lahir adalah merupakan harapan yang luar biasa. Ayat ini seakan memberi harapan yang luar biasa. Padahal sejatinya memberikan kepada kita sebagai hamba-hamba Allah rasa takut untuk menakut-nakuti kita. Yaitu dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Thaha ayat 82. Ya. Surah Thaha ayat 82, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa 'amila salihan tsumma ihtada." Jadi dalam ayat ini seakan-akan harapan luar biasa, tapi tentunya di situ ada makna memberi rasa takut kepada kita semuanya. Di mana Allah berfirman, "Wa inni laghaffar." Sesungguhnya aku adalah Maha Pengampun. Sesungguhnya aku adalah Maha Pengampun. Harapan bahwasanya Allah mengampuni semua dosa-dosa hamba-Nya. Tapi ingat, ada syaratnya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala lanjutan ayatnya? Liman taba wa amana wa amila salihan tsumma ihtada. Ada syaratnya orang yang mau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menggantungkan ampunannya kepada hamba-hambanya dari empat perkara ini. Dan mewujudkannya tidaklah mudah. Kata Allah, sesungguhnya diriku adalah sang pengampun, maha pengampun bagi orang-orang yang bertaubat, kata Allah. Kemudian beriman. Kemudian beramal soleh. Dan kemudian tetap di jalan
yang benar. Jadi empat ini menjadi sebuah syarat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amal atau menerima taubat daripada hamba-hambanya. Yaitu hendaknya beriman kepada Allah, hendaknya bertaubat kepada Allah, kemudian dia beriman, kemudian dia beramal saleh, kemudian dia tetap di jalan yang benar. Artinya continue istiqamah di jalan kebenaran setelah dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga di antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang mengundang rasa takut kepada kita semuanya. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilu shalihan wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr." Kata Allah, demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar di dalam kerugian. Ini harusnya membuat kita takut. Bagaimana kita enggak takut? Allah mengatakan semua manusia berada dalam kerugian. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia tanpa terkecuali semuanya dalam, kalau al-insan, semua manusia berada dalam kerugian. Coba kira-kira kalau disebutkan seperti ini tanpa pengecualian, tidakkah merasa takut diri kita? Kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan semuanya rugi. Ya. Namun setelahnya Allah sebutkan pengecualiannya, illal ladzina amanu. Terus wa 'amilus shaliha. Terus wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Jadi kata Allah semua manusia berada dalam kerugian kecuali empat ini. Orang yang beriman kepada Allah, orang yang beramal saleh, orang yang senantiasa berwasiat kepada kebenaran, dan orang yang senantiasa berwasiat kepada kesabaran. Maka dengan empat syarat atau dengan empat perkara tadi ini, maka tentunya seorang manusia akan selamat dari kerugian. Seseorang akan selamat dari kerugian dengan empat tadi. Iman, amal soleh, berwasiat kepada kebenaran, berwasiat kepada kesabaran. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat As-Sajdah ayat 13. Apa kata Allah dalam surat As-Sajdah ayat 13? Walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnah. Ayat 13. Ya, la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan kalau kami menghendaki, walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha, niscaya kami akan berikan kepada tiap-tiap jiwa itu petunjuk. Kalau Allah menghendaki, pasti akan Allah berikan petunjuk kepada semua manusia. Walakin haqqal qawlu minni, kata Allah. Akan tetapi telah tetaplah perkataan ketetapan dariku, kata Allah. Sudah tetap ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa ketetapan ya Allah? La amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Sesungguhnya aku akan penuhi neraka jahannam itu dengan jin dan manusia bersama-sama. Allah akan penuhi neraka jahannam dengan apa? Jin. Terus apa? Manusia. Tidakkah kita merasa takut dari firman Allah Subhanahu wa taala ini?
Dan dalam ayat yang lain Allah mengatakan, Allah berkata kepada neraka Jahannam, halim talati, wahai Jahannam, apakah sudah penuh penduduk yang ada pada di dalam kamu? Apakah sudah penuh penduduk yang ada dalam neraka Jahannam? Kata Jahannam, apa kata Jahannam? Hal mim mazid, ya Allah, masih adakah tambahannya? Artinya banyak sekali penghuni neraka Jahannam. Banyak sekali penghuni neraka Jahannam yang bahan bakarnya adalah manusia diantaranya. Bahan bakarnya manusia. Dan yang dibakar juga manusia. Allah karenanya Allah berfirman dalam surat At-Tahrim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai sekalian manusia, wahai sekalian orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dari api neraka dan keluarga kalian. Wa quduhan nasu wal hijara. Yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu-batuan. Subhanallah. Batu-batuan menjadi bahan bakar. Wallahu a'lam seperti apa. Tapi sekiranya kalau batu yang sudah jadi bahan bakar, kalau arang kan masih mending. Kenapa kalau arang jadi bahan bakar? Habis. Jadi api, sudah terbakar jadi abu. Tapi kalau batu-batuan yang menjadi bahan bakar, pasti lebih lama. Antum pernah bakar batu? Hah? Cobalah bakar batu, bagaimana? Batu itu kalau sudah panas, itu lama padamnya. Dan itu akan menjadi bahan bakar manusia di dalam api neraka wal iyadu billah. Maka ikhwatal iman rahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam atau Abu Darda radhiyallahu taala anhu pernah berkata, apa kata Imam Abu Darda radhiyallahu taala anhu, ma ahadun amina ala imanihi an yusalabahu 'inda al-maut illa sulibahu. Kata Imam Abu Darda, tidaklah seorang pun merasa aman imannya tidak dicabut darinya saat meninggal, kecuali ia akan dicabut darinya. Saya ulangi. Kata Abu Darda radhiyallahu ta'ala an, tidaklah seorang pun merasa aman imannya tidak akan dicabut darinya saat meninggal, kecuali ia akan dicabut darinya. Siapa yang merasa aman, dia masih di atas keimanan ketika dia meninggal. Siapa yang merasa aman, santai-santai saja, enggak, insya Allah saya meninggal dalam keadaan beriman. Saya meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Saya akan meninggal dalam keadaan bertauhid, mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kata Abu Darda, siapa yang aman, tidak merasa takut meninggalnya di atas, tidak orang yang apa namanya, orang yang merasa tidak takut imannya dicabut dari keimanan ketika meninggal, maka kata beliau, kecuali ia akan dicabut darinya. Artinya imannya akan dicabut ketika meninggal. Ketika seseorang terus merasa aman kalau dia akan mati dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Sufyan ats-Tsauri rahimahullah ketika lamma hadarat Sufyan ats-Tsauri al-wafah, ketika Sufyan ats-Tsauri mau meninggal, ja'ala yabki. فقال له رجل يا أبا عبد الله أراك كثير الذنوب فارفع شيئا من الأرض وقال الله لذنوبه أهون عندي من هذا ولكن أخاف أن أسلب الإيمان قبل الموت. كتب سفيان الثوري
Ketika dia beliau meninggal, mau meninggal, artinya dalam keadaan sekarat, menghadap kematian, beliau menangis. Sufyan Tsauri menangis. Lalu seorang laki-laki berkata kepada beliau, wahai Abu Abdullah atau Abu Wahai Sufyan Tsauri, aku melihat engkau banyak dosa. Maka ketika itu dia mengambil sesuatu dari tanah dan berkata, demi Allah, dosa-dosaku lebih remeh bagiku daripada ini. Akan tetapi aku takut iman akan diambil dariku sebelum aku meninggal. Lihat bagaimana rasa takutnya imam para salafus saleh meninggal dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Sahal rahimahullahu taala pernah berkata, "Al-muridu yakhafu an yubtala bil ma'asi wal 'arifu yakhafu an yubtala bil kufri." Orang yang menginginkan akhirat takut diuji dengan kemaksiatan. Sedangkan orang yang berilmu tentang Allah takut diuji dengan kekufuran. Takut diuji dengan kekufuran. Maka ikhwatal iman rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Wa yurwa anna nabiyan minal anbiya'i syaka ila Allah ta'ala al-ju'l wal-uri. Fa'uha Allah azza wa jalla ilaihi abdi. Amma radita an asimtu qalbak. An yakfuruni hatta tas'aluni dunya. فأخذ التراب فوضعه على رأسه وقال بلى وقد رديت فاعصمني من الكفر فإذا كان هذا خوف العارفين من سوء الخاتمة مع رسو أقدامهم فكيف لا يخوف ذلك الضعفاء. Dikisahkan, diriwayatkan bahwasanya seorang nabi mengadukan kemiskinan dan kesusahan hidup kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mewahyukan kepadanya, kepada nabi tadi, wahai hambaku, apakah kamu tidak ridha bila aku menjaga hatimu dari kekufuran kepadaku sehingga kamu meminta dunia kepadaku? Artinya, apakah tidak cukup bagimu aku jaga hatimu dari kekufuran sehingga engkau meminta aku dunia dan seisinya? Tidak cukupkah penjagaanku kepada hatimu supaya tidak goyah dari keimanan yang kokoh sehingga engkau masih meminta dunia yang sebegitu hinanya? Maka akhirnya dia mengambil tanah dan meletakkannya di atas kepalanya dan berkata, baik ya Rabbi, baiklah ya Allah, aku ridha, maka jagalah aku dari kekufuran. Kemudian kata beliau, yaitu penulis kitab ini, apa kata beliau? Bila orang-orang yang berilmu tentang Allah tetap takut kepada suul khatimah, bila orang-orang yang tinggi ketakwaannya dan ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa taala takut kepada suul khatimah, penutup hidup yang buruk, padahal iman mereka kuat, lalu bagaimana bisa orang-orang yang lemah seperti kita tidak takut dari kufur, tercabutnya iman di dalam hati kita ketika kita sudah meninggal atau akan meninggal? Dan ingatlah saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya setan itu akan terus berusaha bagaimana supaya iman kita itu tercabut dari hati kita saat tatkala kita akan meninggal. Ya, bahkan dikatakan bahwasanya setan itu paling semangat kalau orang-orang yang sudah mau meninggal ini. Ya, setan itu lebih semangat kepada orang-orang yang sudah mau meninggal, bahkan mengatakan kepada teman-temannya yang lain, apa kata setan kepada teman-temannya yang lain? Mereka berkata kepada temannya, dunakum hadza fa innahu in fatakum al-yawma la talhaquhu. Ya, engkau harus bersemangat kepada orang yang meninggal ini. Bagaimana caranya dia bisa kufur? Bagaimana caranya dia bisa ingkar terhadap takdir Allah? Bagaimana dia caranya supaya ragu terhadap keesaan Allah dan seterusnya? Kalau tidak pada saat ini, maka kapan lagi engkau akan menyesatkan orang ini? Jadi orang-orang itu betul-betul akan digoda oleh setan ketika sudah mau meninggal. Karena disitulah detik-detik terakhir penentuan
neraka atau surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya hendaknya kita berlindung kepada Allah dari syaitan, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayatnya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengucapkan doa. Apa doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Allahumma inni a'udzu bika min an yatakhabbatani asyaitanu 'indal maut. Ini doa supaya kita husnul khatimah. Ini doa supaya syaitan jauh dari kita tatkala kita mau meninggal. Ya. Allahumma, ya Allah, inni a'udzu bika. Aku berlindung kepadamu. An yatakhabbatani asyaitan. Aku berlindung kepadamu dari syaitan yang menggangguku, dari syaitan yang merusak imanku, indal maut, tatkala maut menghampiriku. Jadi ini doa husnul khatimah. Ya, dan kita sangat butuh dengan doa-doa ini, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dengan doa-doa yang lain. Ya Allah, karuniakan kepadaku husnul khatimah dan jauhkan dariku daripada su'ul khatimah. Kita salat isya. Sallallahu alaihi wasallam ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. وبارك وسلم